Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roya Teng kembali lagi dengan tutorial seputaran dunia perbankan, pembayaran, dan tagihan. Di video sebelumnya Royal Bank telah melakukan pembukaan rekening Bluecoin dari Bank BCA Digital. Dan hari ini Royal Bank akan melakukan top up saldo ke rekening Bluecoin, di mana rekening saldo awal Royal Bank masih 0 rupiah. Berapa sih kode bank dari Bluecoin? Bila kita melakukan transfer dari selain Bluecoin, misalnya BRI, BNI Mandiri, atau Bank Permata, maka harus menggunakan kode transfer Bluecoin, yaitu kodenya 501. Nah, di video ini Royal Bank akan top up saldo ke rekening Bluecoin melalui BCA Mobile Banking. Nah, bagaimana caranya transfer dari BCA Mobile Banking ke rekening Bluecoin? Tahap pertama, kita harus nomor rekening dari Blue atau Bluecoin kita salin atau kita copy paste. Lalu kita ke BCA Mobile Banking. Nah, karena Bluecoin itu walaupun dari produk BCA tapi secara sistem beda, maka kita transfernya yaitu transfer antar bank. Jadi kalau biasanya di rekening itu antar rekening, maka kita di antar bank, maka kita klik aja di menu antar bank. Nah, di sini baru pilih bank. Bluecoin adalah, kalau kita cari namanya BCA Digital, maka kita pilih aja, kita cari BCA Digital, dan di sini ada BCA Digital, baru kita langsung klik aja nomor rekening. Karena tadi Royal Bank sudah copy, maka kita tinggal pastekan saja atau kita tempelkan saja. Setelah itu kita send dulu untuk mendaftarkan di BCA. Setelah itu kita tinggal ketik OK, baru masuk. Nah, setelah terdaftar di BCA Mobile Banking, maka kita tinggal transfer di bawahnya, transfer antar bank, bank yang dipilih BCA Digital tadi sudah kita daftarkan. Nah, di sini tinggal klik aja, dan di sini Royal Bank akan coba top up. Kita masukkan aja, kita tekan tinggal OK, lalu kita send. Transfer telah berhasil. Di sini ada notifikasinya dari Blue. Nah, di sini langsung tertambah sebesar 25.000. Dan ada dibayarkan langsung cashbacknya sebesar 25.000, sangat luar biasa. Dan Bluecoin ini perlu sangat direkomendasi, dan ke depan Royal Bank akan ulas atau akan review setelah penggunaan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian. Nah, apabila video ini nantinya bermanfaat atau berguna bagi sahabat-sahabat Royal Bank, maka selalu support dan dukung channel Royal Bank dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen, serta share video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.